Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah asyru di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani bersama kitab Sirrul Asrar insyaallah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, berkah kasih sayangnya, limpahan curah rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin, sampai hari yang tidak terbatas pada akhirnya nanti. Hari ini kita membahas tentang banyaknya keinginan-keinginan tentang masalah beberapa persoalan yang berkait tentang mengenal diri, ya, mengenal diri. Yang di dalam kitab ini ada disebut dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Atau kalimat yang masyhur, ada yang mengatakan ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya Abdul Qadir mengatakan ini hadis. Banyak juga mengatakan ini bukan hadis. Apapun juga, dia menjadi sebagai sebuah slogan hikmah bagi orang-orang mengkaji tentang diri mereka masing-masing, dan termasuk juga menjadi pembahasan dalam ilmu-ilmu tasawuf, ya. Bahkan Tuan Syekh Said Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki juga membahas dalam kitab beliau Taqribul Usul tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, dari sisi bahasan makna filosofis dan hikmah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga membahas masalah itu, sehingga di dalam kitab beliau bahkan berkali-kali beliau membahas ini, karena memang banyak juga orang banyak salah pengertian pada makna tentang Nur Muhammad, ya, tentang istilah Nur Muhammad, ya, tentang diri, sehingga akhirnya orang menyimpulkan bahwa dirinya sendiri itu adalah Nur Muhammad. Kalau sudah berada di Nur Muhammad itu berarti maka dirinya sudah sempurna, maka sempurnalah ilmu batin. Seolah-olah hanya langsung dengan memahami itu lalu langsung jadi Nur Muhammad, begitu kan. Ini juga perlu ditekankan, dan terlebih lagi ketika paling berbahaya lagi adalah dalam ilmu tasawuf itu sangat dipelihara sekali memfitnah Allah. Jangan sampai memfitnah Allah. Jangan sampai memfitnah Allah. Ini berbahaya sekali. Kalau sudah fitnah Allah, biasanya akan terjadi nanti fitnah pada diri orang tersebut, ya. Fitnah, tentu fitnah itu tidak bagus karena dia memfitnah Allah. Seperti misalnya firman Allah, wa marabbuka bijalamilil abid. Allah tidak pernah menzalimi kalian sedikit jua pun. Seringkali perbuatan-perbuatan manusia atau perbuatan dirinya dinisbahkan sebagai perbuatan Allah, sehingga dia memfitnah Allah seolah-olah Allah yang berbuat kesalahan pada dirinya. Ini membuat fitnah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadarinya, ya. Karena kesalahan memahami tentang ilmu ma'rifatullah, termasuk juga di dalam ilmu ma'rifatullah itu pembahasan tentang masalah pribadi atau diri sendiri. Nah, untuk itu ya mungkin tidak akan sempurna, ya, menjelaskan tentang masalah itu. Tetapi saya mengingatkan kembali tentang maksud daripada mengenal diri itu, ya. Gorot daripada mengenal diri. Mengenal diri ini akhirnya kita tahu diri. Kalau konteks lahirnya ya orang tahu diri, kan begitu kan. Kita bukan pejabat kok duduk di depan gitu. Itu orang tidak tahu diri, ya. Padahal kita misalnya rakyat biasa, kita duduk di depan pejabat. Berarti kita tidak tahu diri gitu. Itu bagaimana kira-kira kondisi begitu? Ini saya ingin hanya menyampaikan logika saja. Tahu diri. Nah, demikian juga ketika kita tidak tahu diri kita, ketika kita berhadap dengan Allah, memahami Allah, kita tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, apa yang terjadi? Salah, banyak salah. Contoh orang tidak tahu diri adalah orang yang berbangga dengan amal kebajikan, amal soleh yang dilakukannya. Maka dia tidak tahu diri bahwa amal solehnya itu sebenarnya karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Balillah yamunnu alaikum.
Bahkan karena Allah sajalah yang menolong kalian itu. Anhadakum lil iman, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa melakukan pekerjaan iman itu karena hidayah Allah semata-mata. Nah, orang yang tahu diri itu kan tahu diri itu, tahu diri terhadap dirinya. Bagaimana dia tidak akan membanggakan amal solehnya, dia tidak membanggakan kehebatan kemampuannya. Nah, ini contoh orang tahu diri. Jadi itu satu. Jadi tahu diri, mengerti tentang diri, maksudnya gorotnya, tujuannya adalah sehingga kita pas dan benar bagaimana berhadap dengan Allah dan berperilaku dalam hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting juga diketahui ini. Agar bisa mengerti. Jadi bagi kita pengenalan tentang diri itu penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga mengenal diri, ya bukan hanya pas kepada Allah, supaya kita juga mengerti tentang betapa syariat agama. Nah, kita pahami bukan hanya dari luar tapi dari dalam diri kita. Wow, ini kan mantap sekali nih. Disitulah maka tentang diri itu kita bicara tentang ruh. Kita bicara tentang sifat diri kita dan berhubungan dengan syariah. Tentu pemahaman tentang diri ini, kalau orang masih maksiat, tidak menjalankan syariat Allah, hanya untuk mencari kepentingan keuntungan pada ilmu mengenal diri, untuk kesaktian misalnya, untuk kemampuan lain-lain sebagainya, dia rugi. Kenapa rugi? Ruginya dia tidak memberikan faedah baginya di akhirat kelak. Tidak ada faedah kecuali dia ingin mencari kepentingan duniawi sebenarnya. Jadi kepentingannya itu duniawi akhirnya. Maka orang-orang ini yang akan celaka. Ya karena tidak mengenal dirinya. Nah, ini penting saya ketengahkan di sini. Banyak orang belajar ilmu marifatullah, kemudian belajar apa, mengenal diri. Setelah kenal diri dia tidak sholat lagi. Nah, ini paling banyak disinggung oleh Syekh Abdul Qadir Jilani masalah itu. Kenapa? Allah itu bukan ilmu marifatullah yang dipelajarinya. Itu ilmu curi dengar dari marifatullah, akhirnya salah. Seperti setan curi dengar dari langit. Nah, curi dengar kemudian dirajam dengan bintang. Dalam Quran surah Al-Mulk ya. Nanti periksa tentang bagaimana setan itu curi dengar. Curi dengar itu berbahaya. Curi dengar yang mengakibatkan ya salah. Ilmu marifatullah ini simalakamah. Simalakamahnya apa? Tidak belajar ilmu marifatullah, rugi luar biasa. Belajar juga harus tepat sasaran, tepat belajarnya. Tepat belajarnya, tepat pasangannya, tepat kontekstualisasinya. Jadi banyak hal di dalam ilmu marifatullah. Saya pribadi lebih 30 tahun untuk memahami marifatullah itu. Sedikit demi sedikit. Udah bisa memahami secara apa, langsung atau apa. Nah, karena saya pendidikan saya adalah syariah, maka itu penting untuk saya ketahui sambil saya melihat, belajar, memahami dari dalam. Oh, ternyata luar biasa marifatullah itu. Itulah permata daripada syariah itu sendiri, subhanallah. Nah, karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan begini. Pala ilmu mahsuratun fi arbati anwa'in. Ilmu itu teriktisar di dalam 4 kategori. Nah, jadi kalau nanti ini hubungannya dengan diri, kita mengenal diri ya, kita tentang mana. Jadi konteks kita ini mengenal diri. Mengenal diri dari bagian-bagian tertentu, sebagian besarnya juga sudah saya sampaikan beberapa kali pengajian di Majlis Ta'lim Nurullah yang sudah di YouTube kan, sudah di YouTube kan juga. Mudah-mudahan nanti dicari-cari lagi, diulang-ulang. Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Jilani, al-awwalu zahirus syariah minal amri wan nahyi was sa'iril ahkam. Engkau harus mengetahui kata Syekh bahwa ada istilah syariah, tarekat, hakikat. Ada syariah, tarekat, marifat dan hakikat. Maka syariah yang selama ini kita pelajari itu adalah
kebiasaan ialah di dalamnya itu mengandung pelajaran seperti perintah melaksanakan taat kepada Allah, seperti mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah amal soleh, sedekah, ibadah berbuat baik kepada manusia. Al-amru, amar, itu adalah amar Allah. Kemudian menegah dari keburukan nafsu ya, seperti main judi, berzina, mabuk-mabukan, mentahjir orang, mencela orang, mengumpat orang, mencari-cari kesalahan orang, merugikan orang lain, menyakitkan hati orang dan seterusnya. Nahyun, itu disebut dengan nahi. Atau hukum-hukum syariah lainnya, bagaimana praktek hidup hari-hari, fikih ya, dalam yang kita pelajari dalam fikih. Itu namanya, kata beliau, syariah johir. Nah, itu namanya syariah johir. Oh, gitu syariah. Iya. Nah, itu orang pelajari itu sampai sekolah. Sekarang di modern ini sudah ada perguruan tingginya, perguruan tinggi syariah, perguruan tinggi Islam syariah. Kalau di Kalimantan Selatannya ada di Banjarmasin, ada UIN ya, Universitas Islam Negeri, atau UIN, YIN, yang dulu namanya YN, sekarang ini di kabupaten-kabupaten ada YN, ada masih sekolah tinggi ilmu syariah dan seterusnya. Ada perguruan, jadi habis tamat kita pesantren sekolah di sana untuk memahami syariah itu secara keseluruhan yang disebut tadi. Jadi ya kalau bisa tidak cukup mencukupkan diri hanya di pesantren, kalau bisa masuk lagi ke syariah, ke syariah atau ke usuluddin ya, fakultas usuluddin, fakultas syariah, untuk mengkaji ilmu-ilmu tentang yang johir tadi supaya kita mengerti. Disitulah kita bertemu nanti kenapa jadi kita mengerjakan ini, di mana teks Al-Qur'annya, perintah melaksanakan sholat, kenapa jadi Allah lawan, apa hikmah dibalik kepada sholat ini, kenapa kita disuruh, bagaimana pendapat ulama dan seterusnya. Kita akan mengerti tentang kajian syariah. Nah, ketika kita mengkaji itu, kata saya Abdul Qadir Jilani, ada batinnya. Syariah itu ada batinnya. Ya, orang-orang pelajar-pelajar syariah, pelajar-pelajar yang mengkaji baik di pesantren sampai ke perguruan tinggi, lanjut. Pas di perguruan tinggi itu ada S1, S2, S3. Dia sambil juga tanpa terasa nanti mempelajari tentang batin syariah. Wasani batinuha asy-syariah wa yusamma ilmu tarekah. Itulah sebenarnya ilmu tarekah. Apa hubungannya dengan diri ini? belum. Maka sekarang bagaimana tarekah? Bagaimana dengan tarekah? Tarekah, bagaimana dengan maksud dari tarekah? Nah, batinnya syariah itu ada namanya tarekah. Tarekah itu apa? Tarekah itu batin syariah. Batin itu apa? Disitulah pembahasan tentang bagaimana ikhlas, bagaimana tadi supaya kita tidak sum'aria, takabur. Kalau di ilmu-ilmu syariah itu kita ketemu, tapi kadang-kadang tidak dibicarakan itu. Kita hanya masih membicarakan misalnya hukum-hukum tentang wudu, bagaimana mengerjakan sholat yang benar, bagaimana bertaharah yang benar, bagaimana kalau junub terjadi keadaan ini, bagaimana yang biasa hari-hari lah pertanyaan orang itu, bagaimana melaksanakan zakat yang benar secara syariah dan seterusnya, yang jahir bagaimana perkawinan, hukum perkawinan, apa syarat-syarat perkawinan, apa rukun perkawinan dan seterusnya, bagaimana waris, bagaimana hukum-hukum waris, bagaimana cara pembagiannya dan sebagainya seterusnya, bagaimana hukum jinayah, hukum tentang hukum pidana Islam, bagaimana hukum-hukum situ tentang ahwalus saksiyah, tentang hukum perdata Islam, bagaimana hukum fikih-fikih ya, fikih yang sifatnya fikih semua itu syariah johir namanya. Kemudian masuk lagi yang kedua, pelajaran tentang batin syariah namanya ilmu tarekah. Tarekahnya ini apa? Di situ kita bicara tentang nawa dari mengerjakan itu, niat seseorang. Di dalam fikih ada juga niat, tapi niat saja selesai. Niatnya karena Allah harus begitu aja sudah. Nah, nawa di sini yang dibicarakan ternyata lebar sekali. Di situ ada soal keikhlasan, bagaimana dalam hidup tawakal. Yang tawakal itu secara jahir kita tidak diajarkan bagaimana di dasar syariah. Nah, kita harus mencari koleksi lagi ilmu-ilmu yang lain, tawakal, bagaimana sabar, bagaimana syukur, bagaimana hidup ini
bersabar syukur, bagaimana menghadapi, bagaimana kita memelihara iman kita, bagaimana akhlak kita. Ya, maka ini semuanya adalah tarekat. Itu sudah masuk pada rangkaian batin daripada syariah. Ketika kita bicara tentang batin, ini tarekat sudah, ini tarekat batin. Kita bicara tentang diri kita, bisa enggak kita melaksanakan syariah tadi? Syariat itu kita kerjakan, bisa enggak? Ada apa batin kita ini jadi pemalas? Kita malas mengerjakan syariah itu. Mengapa kita ini malas mengerjakan tarekat? Apalagi tarekat harus ikhlas kah? Anda peduli saya ikhlas tidak ikhlas, Anda peduli. Berarti kenapa batin? Nah, di situ kita perlu mengenal diri kita. Dengan mengenal diri kita terungkaplah, oh ini penyebabnya daripada kenapa kita malas mengerjakan syariah. Kenapa kita tidak mau mengerjakan syariah? Mengapa kita menjadi tidak tahu menahu urusan-urusan tawakal, urusan sabar, urusan syukur, tidak tahu, merasa tahu tentang itu. Mengapa kita sombong, mengapa kita ujub, mengapa kita ria dan seterusnya dalam hati kita. Itu problematikanya. Maka dengan mengenal diri kita tahu kondisi diri kita. Oh, diriku ini pantas amaratum bisu masih. Diriku ini masih tingkatannya masih lawamah. Diriku ini masih tingkatannya malhamah. Diriku ini masih, oh ternyata kenapa aku sering melaksanakan, oh ternyata diriku ini sudah di maqam nafsu mutmainah. Oh alhamdulillah. Siapa yang menunjang semuanya? Oh ada ruh nih. Oh ini ruh ruhani ini. Kalau yang tadi sebelumnya itu ruh jasmani, pantas aku begini-begini. Oh aku di sini posisi ruh. Ini kita mengenal di sini. Dengan mengenal itu apa? Maka makin kita pahamlah apa yang kita lakukan selama ini benar atau tidak menurut Allah, sejatinya menurut Allah. Jadi mengenal Allah secara sejati, johir dan batin. Kalau disari tanpa mengenal diri, kita asal lakukan aja. Pokoknya asal lakukan sudah selesai, asal lakukan selesai. Nggak tahu isi dalamnya. Nah, ini lebih dalam masuk kepada ilmu marifah wasalis. Yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir Jani, batinu tarekah yusama ilmu marifat. Di batinnya syariah. Nah, kalau jadi tarekat, batinnya syariah johir itu adalah ada batinnya. Batinnya itu namanya adalah tarekat. Di dalam batinnya tarekat itu ada ilmu ma'rifatullah. Itu tingkatan ma'rifatullah. Nah, di sini sudah bicara hati bagaimana mukasyafah dengan Allah. Musyahadah, menyaksikan Allah dengan hati nuraninya, dengan jiwanya, dengan dirinya, dengan ruhnya. Dia memperhatikan, dia beribadah dengan ruhnya, dengan jiwanya, dengan ruhaninya, dengan hatinya. Bukan lagi sekedar di akal. Wah, ini manfaat mengenal diri. Itu manfaat mengenal diri. Sampai di batinnya syariah itu dia akan mendapatkan hadiah dari Allah. Warabi batnul bawatin, batinnya daripada batin, yaitu batinnya daripada ilmu ma'rifah, lagi namanya adalah ilmu hakikat. Dia dapat buahnya. Nah ini penting, dengan mengenal diri, maka hanya dengan mengenal diri bisa mencapai tingkatan ma'rifatullah dan hakikat. Memahami diri. Nah kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begitu? Betul, karena itu urusan batinul batin. Karena batinul batin kita perlu alat. Nih ada saya ibaratkan ada lautan nih, lautan. Kalau di atasnya kita perlu ilmu-ilmu tentang bagaimana cara berada di atas air, namanya ilmu perahu, itu kan ilmu perahu gitu kan. Tapi mau nukik ke bawah laut, kita perlu ilmu menyelam, perlu belajar ilmu tarekat tuh. Tapi kita mau menyelam, tarekat kita hanya mungkin 10 meter bisa. Perlu lagi alat untuk lebih dalam menyelamnya. Nggak bisa lagi dengan tubuh kita. Lalu dengan apa? Dengan alat penyelam. Khusus alat penyelam. Bisa kita di kedalaman 100 meter ke dalam. Wah, alat menyelam. Itu namanya ilmu mengenal diri. Kita sudah melengkapi diri kita dengan memahami diri. Supaya kita tawajuh dan tazali kepada Allah supaya benar pemahamannya, subhanallah. Maka hasilnya nanti kita menemukan apa di bawah lautan itu, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak ma'rifat, itulah yang disebut dengan hakikat, ilmu hakikat. Nah ini
Karena itu kata Tuan Syekh, wala budda min husuliha kulluha kama qala Rasulullah SAW. Tidak bisa tidak harus dilewati seseorang itu syariah, tarekat, dan ilmu ma'rifah. Ketiga-tiganya itu harus jalan pada dirinya dengan cara dia sambil mengenali dirinya. Asy-syari'ah syajaratun, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, kata Syekh, di sini sampaikan beliau adalah hadis Nabi, asy-syari'ah syajaratun, syariah itu syajaratun, adalah pohon. Wa tarekah aqsanuha, sedangkan tarekah itu batang pohonnya. Wal ma'rifatu arraquha, daun-daunnya, sedangkan ma'rifah itu daun-daunnya. Wal hakikah, sedangkan hakikah itu adalah asmaruha, buah, hasil buah-buahnya. Semua itu wal Quran jami'un bi jami'iha bi dilalati wal isyarah tafsiran wa ta'wilan. Di dalam Al-Quran itu terkandung empat ilmu tadi itu, syariah, tarekat, hakikat, ma'rifat, termasuk mengenal diri. Tapi dengan pemahaman bi dilalati, dengan petunjuk, isyarah, dan tafsiran wa ta'wilan, itu tafsir dan ta'wil. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani selalu menjelaskan persoalan itu selalu berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Dan pendapat ulama-ulama sebelum zaman beliau. Karena beliau ini hidup di 560-an, 561 wafatnya, sekitar 512 beliau hidup, maka beliau masih merasakan zaman apa namanya, berguru, guru-guru beliau adalah tabi'ut tabi'in, masih kelompok yang sangat dekat ya, tidak begitu jauh dengan Majap Imam 4, kalau Majap Imam 4 antara 100 Hijriah sampai dengan 200 Hijrah, antara 100 sampai 200, sedangkan beliau di 500, jadi sekitar 300, masih terasa zamannya Imam 4, masih terasa hidupnya mereka, masih terasa paling tidak guru-guru-guru-gurunya, mungkin dua orang guru berbalik dua orang, tetap sampai dengan mereka, subhanallah. Nah ini penting. Dan beliau juga masih merasakan zaman Imam Al-Ghazali, sebelumnya adalah Imam Ghazali, hidup Imam Ghazali di sekitar itu juga, tapi beliau hidup ini setelah wafatnya Imam Al-Ghazali ya. Jadi luar biasa ini, memahami tentang diri. Nah itulah manfaat mengenali. Nah jadi jangan salah memahami diri. Nah, mudah-mudahan ini sebagai tambahan daripada mengenal diri, hubungannya dengan ilmu-ilmu ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa qomatariq. Assalamualaikum.